Anu mah kieu. Buang air. Pamen nyobain ya, ente jauh, ente jauh. Ini jauh si mana kan? Jauh tapi tujuan. Jauh dekat. Cepet malah belum. Jauh aja. Ayo udah, ya bu ya. Tadi udah duluan ya, di belakangan. Beli belum kan? Dendamnya nonton di rumah jualan juga.
lewat Pak Min ya. Masya Allah. Menteri Pembangunan. Kita mulai ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت العزلة نويت الخلوة نويت الاعتكاف نويت الرياضة نويت السلوك نويت الصوم العابد في هذا المسجد هذا الجميع إلهي أنت مقصودي وارباك مسلوبي أعطني محبتك ومعرفتك نسوه من الله وفضل خارج استر مدد يا سيدي مدد يا إمام رباني مدد يا رب ختم الخواجة دم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 أستغفر يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا يا قديم الإحسان اللهم أسن إلينا بإحسانك القديم يا الله رمي الشريفة jagalah cinta kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah cinta kita dari Sultan Al-Aulia Maulana Syekh Muhammad Nazim dan Mustafa Nikasar Sarraf dan Sultan Al-Aulia Maulana Syekh Muhammad Hisham dan Rabbani Kasar dan Mali kita. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Isha Abdul Fakir Sarraf Masjid dan Mali kita. Isra Sayyidina Madad Imam Rabbani. فاتت الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Warrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Warrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Salatu syarif Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Fatihatu syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة شريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل نجمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث أحاديث فاطر السماوات والأرض والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم حقني بالصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب الكرام ولا رسول الأنبياء والمرسلين وخدام شرعهم لا رمة الأربعة وإلى رحم شيخنا في طريقة نكشان ندن عليا خاصة الرحيم طريقة الخليل شيخ بعد نكشان بعد محمد رسول بخاري كسر سنشنا شيخنا عبد الله لسنا عبد الله سواني كم شيخنا شيخنا عبد الله فيسنا ألي كسر سنا فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina wa Nabina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah la ilaha illallah Muhammadun Safiyullah la ilaha illallah Muhammadun Safiyullah la ilaha illallah Muhammadun Safiyullah la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah Allah alaihi sallallahu ta'ala al-mu'nusafi al-kiram wa ila ruhi sa'iri sa'ad-masyidukun al-fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين على بيتك لا تطمئن القلوب عليا الله 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 الله
Allah hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah,
الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله الله يا غفار يا غفار يا غفار الله الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله الله يا جبار يا جبار يا جبار الله الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله الله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق الله الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حنان 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 يا منان 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 يا ديان يا ديان يا ديان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا يا الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya gha ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Salli ya Rabbi wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin وآل كل نجم الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أهل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته وأنبياء رسل جم الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعلى السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن مسلم سامي رسول أجمعين وعن التامين من بيسان وعن عامة المستهدين الماضين وعن العلماء المتاقر للسنحين وأما شيخنا في طريقة النكشمنة العالية قد تسلت المساكة ونور الله تلبرة البركة وعاد الله تعالى إلينا من بركة مفوضة دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حرب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نصحبه الكرام ونرسل الأنبياء والمرسلين وخدم إشرائهم لرمية الأربع وإلى رحم شيخنا في طريقة نكشمنة العالية خاصة ورحم طريقة الغليظة شيخ بدو نكشمنة محمد بن اسم خالق السرسرة عبد الرحمن سوانيك وسوالا وإلى حمرتي سلطان العليا مولانا شيخنا عبد الله بن ستاني كرسو شيخنا مستر السلطان العليا مولانا شيخ محمد ناظم الدر بسيان قاني كرسر وشهينا وأثرنا سلطان العليا مولانا شيخ محمد هشام كباني ربني كرسر سر هادي ما مربني شيخ هشام نفال كرسر سر مسيدا والهادي غلبة الله سبحانه جاني سلام الحال كسنا سعاني سلام بحاجة استعي واستهدي وصل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد وسلم وسلم وبارك عليه. لبنا بك يا 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 حبيب أنت لي خلقي يا طبيب لبنا بك يا 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 حبيب أنت لي خلقي
ya Habibu, isfa'lana lana ya Habibana, laka syafa'a ya Rasulullah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap judul dari setiap pembicaraan adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Setiap judul dari nasihat atau dari ceramah atau dari subah atau dari pembicaraan adalah agar kita ini mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ini patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui kepatuhan kita kepada pembimbing kita. Ini adalah judul dari setiap pembicaraan. Atau dalam ilmu tasawuf bahwa alladzina amanu atullahu wa atur rasul wal amri minkum, bahwa kita berusaha untuk selalu menyadarkan diri kita
bahwa kita ini hidup di dunia tidak sendirian, bahwa kita ini hidup di dunia bersama Allah Subhanahu wa taala, atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu atiullah. Ketika kita mematuhi Allah, itu dalam arti tasawuf atau tafsir secara ilmu hakikat atau tasawuf, ketika Allah mengatakan atiullah, itu Allah mengatakan bahwa memiliki maksud kembalilah kepadaku wahai hambaku, walaupun kalian di dunia, tapi kembalilah bersamaku, hiduplah bersamaku di dunia. Karena sebelum kita hidup di dunia, kita tadinya tidak ada. Kita merupakan ruh-ruh atau cahaya-cahaya yang hidup di hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Lalu kita dikirim ke dunia ini. Dan Allah mengatakan wa'atiur rasul, maka kembalilah kepada Rasulmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita memuji Allah, pasti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa setiap kita hendak mematuhi Allah Subhanahu wa taala, setan selalu mengganggu jalan kita. Makanya Allah mengatakan wa'atiur rasul, maka itulah Nabi, kembali Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi wa alil amri minkum, maka kembalilah kepada pembimbing kalian, pembimbing kita semua, guru-guru kita semua, masyayikh kita semuanya, syuyukh kita semuanya. Kenapa demikian? Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala merupakan wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala yang hidup di dunia ini, yang mereka ketika berbicara, maka mereka tidak berbicara melalui hawa nafsu dirinya sendiri. Ketika mereka berbicara, mereka pun berbicara melalui kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan ke dalam hati mereka. Jadi bukan mereka yang berbicara, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk berbicara melalui lisan atau wali tersebut menjadi lisan atau speaker atau pengeras suara. Seperti ini ada mic di sini. Seandainya seseorang berbicara tanpa mic, mungkin hanya orang sekitar yang bisa mendengar. Namun ketika menggunakan mic, mikrofon, lalu volumenya itu besar, maka mungkin saja bisa sekampung ini bisa mendengarkannya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman atau kalamullah itu ke dalam hati seorang wali Allah atau kekasihnya, maka wali tersebut akan menyampaikan seperti halnya mikrofon, speaker, begitu. Makanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an alif lam mim, alif Allah, lam lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Jibril alaihi salam yang merupakan tajalli daripada huruf lam atau lisanun. Lalu Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat mendengar? Tentu tidak mendengar. Yang mendengar hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti speaker atau seperti pengeras suara yang menyampaikan itu kepada para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi alat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa-apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan ketika itu. Makanya ketika Sayyidina Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak atau berperilaku atau berbicara bukan karena hawa nafsunya sendiri, tapi melalui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ilmu syariah kita mengenal dua jenis pembicaraan Nabi itu. Yang pertama Al-Qur'an sebagai wahyu atau kitab. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fana, maka kalamullah itu ada dalam hati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang itu merupakan ruh dari Al-Qur'an, maka itu disebut dengan hadis kursi, yaitu hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tapi ketika itu Nabi SAW sedang fananya, begitu. Jadi ada hadis kursi, ada Al-Quran. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau hadis Nabi SAW, itu Nabi SAW tunjukkan kepada seluruh umatnya. Al-Quran Nabi SAW berikan kepada seluruh umatnya. Namun hadis kursi ini hanya beberapa orang, beberapa sahabat yang pilihan, yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan
Ana manatul ilmi wa ala taqwa. Jikalau aku ini gudangnya ilmu atau aku ini kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Artinya bahwa hadis-hadis itu sebenarnya Sayyidina Ali itu menerima. Sayyidina Ali itu menerima. Namun Sayyidina Ali tidak memberikannya, tidak menunjukkannya ke seluruh para sahabat ketika itu. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa setiap judul pembicaraan adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, supaya kita ini sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Walaupun mungkin kita sedang di rumah sendirian, namun pada kenyataannya kita sedang di rumah bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedang berdagang, namun pada kenyataannya kita sedang berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedang bekerja di kantor, namun pada kenyataannya kita itu sedang bekerja bersama Allah Subhanahu wa taala di kantor tersebut. Atau mungkin kita sedang di jalanan. Mungkin kita pikir kita bersama para penumpang-penumpang bis yang lain, namun pada kenyataannya kita di dalam bis itu sendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setiap orang memiliki bilik bersama Tuhannya yang itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu namanya titik ahfa. Alhamdulillah, dan seluruh seluruh ibadah dan seluruh amalan dan seluruh kegiatan-kegiatan yang baik itu bermuara pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan waladzikrullahi akbar. Jadi sesungguhnya zikir ini jauh lebih besar amalannya, fadilahnya atau keutamanya atau pandangannya dalam Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mengambil nur dari dirinya, lalu Allah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal dari seluruh rangkaian ibadah adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai hamba-hamba Allah yang ingin aman, yang ingin sampai di hadrat Allah, kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalian masih di dunia ini, maka hiduplah bersama Allah, atiullah, hiduplah bersama rasul, yakin bahwa rasul itu berada bersama kalian. Wa la amna fikum rasulullah, anna fikum ya rasulullah. Lalu walil amri minkum, yakinlah bahwa wali-wali Allah itu melihat kita, melihat kalian semua, memantau kita semuanya, sehingga kita ini tidak bisa hidup sendirian. Ini kemarin di pondok sudah diceritakan, kalau kita mondok-mondok pesantren 3-4 tahun, kita menjadi orang yang alim, orang berilmu, lalu kayaknya akan menyuruh kita untuk menjadi khotim selama 1 tahun untuk mematangkan, menjadi khotim, menjadi pelayan di situ. Setelah itu mungkin santri itu untuk menjadi pelayan atau sebutannya mungkin lurah ya, lurah pondok. Setelah itu mungkin dia akan lulus pondok, atau kalau orang kuliah lulus kuliah, lalu dia akan keluar menjadi seorang kiai atau ustaz atau mubalig atau ulama dan seterusnya. Namun jika kita ini mondok di dalam ilmu tasawuf, mondok dalam pondok-pondok tasawuf seperti halnya sekarang ini, kita ikut bimbingan dalam pondok dalam pondok Naqsbandi di bawah bimbingan Naqsbandi, di dalam pondok Majelis Anak Nabi di bawah bimbingan guru-guru kita semuanya, ini kebalikannya. Jadi ilmu tasawuf itu seperti halnya, contoh kalau bahasa biyen, ilmu kualik. Ilmu kualik, kalau kita mondok untuk mempelajari fikih, baca tajwid, nahwu shorof, untuk mempelajari hukum-hukum Islam, kita akan mondok di situ. Kita tidak boleh keluar dari pondok kecuali pada waktu-waktu tertentu. Lalu orang tua kita akan datang ke pondok untuk menjenguk kita. Namun ketika kita ini mondok dalam pondok-pondok tasawuf, malah kebalikannya. Malah kita ini disuruh pulang ke rumah. Kita disuruh pulang ke rumah, disuruh bekerja, disuruh melakukan aktivitas hidup kita masing-masing. Namun hati kita ini dibawa oleh Syekh. Hati kita ini diambil oleh Syekh, dimasukkan di dalam hati Syekh, ditaruh, dikumpulkan di dalam hadirat Syekh, lalu Syekh itu mengamati kita semuanya. Itulah mengapa Syekh mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi ketika, karena hati kita ini dibawa oleh Syekh, makanya ketika kita pulang ke rumah,
ingatan kita pada syekh kita, guru kita. Walaupun kita mungkin berjualan, kita ingat syekh kita. Kita mau berbuat maksiat, kita ingat syekh kita. Kita mau berbuat yang tidak baik, kita ingat syekh kita. Ini berbeda, ini seperti ilmu kuali. Kalau di pondok pesantren, kita di pondok tidak boleh keluar-keluar. Setelah kita keluar, kita merasa bebas. Oh, saya bebas, saya merdeka. Tapi kalau di pondok tasawuf, kebalikannya. Malah kita malah disuruh pergi, disuruh pulang. Supaya tidak menemui pondok. Karena pondoknya lebarnya cuma 4 meter, panjangnya cuma 8 meter. Itu pun yang mondok bukan kita tok, tapi ada banyak bangsa jin, bangsa siluman, dan juga ada ayam dan burung-burung merpati. Makanya kita suruh pulang. Nje, Umi. Pondoknya secara fisik kecil, tapi mampu menampung seluruh orang majelis salam Nabi. Dan seluruh bangsa dan bangsa banyak jin yang ikut mondok, bangsa siluman ikut mondok. Makanya inilah perbedaan antara pondok pesantren dan pondok tasawuf. Dan Allah melalui Nabi mengatakan bahwa orang mukmin hidup di dunia itu seperti orang dalam penjara. Artinya apa? Mereka tahu bahwa mereka bisa saja hidup bebas melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi mereka juga tahu bahwa syekhnya itu memperhatikan dia. Apakah dia tidak malu? Apakah dia tidak malu? Jadi jika kita belum mampu menjangkau Allah, bahwa Allah itu melihat kita dalam aktivitas hidup kita, maka Nabi selalu memperhatikan kita. Kalaupun kita belum mampu menjangkau perasaan tersebut, paling tidak ketika kita memiliki guru atau syekh atau pembimbing, maka kita tahu pembimbing itu akan itu melihat kita. Makanya ketika kita mau melakukan perbuatan buruk, kita takut. Sebenarnya kita bukan takut pada Allah, tapi takut pada syekh. Takut file dibuka-buka itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah, karena tidak jadi berbuat maksiat. Begitu. Lalu saya akan menyampaikan itu kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan daripada keyakinan kita kepada Allah. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu, kalian ingin menyempurnakan iman kalian, maka taati Allah. Tentu kalian tidak akan mungkin bisa karena kalian tidak melihat Allah. Lalu bagaimana caranya? Bahkan kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wajib Rasul, maka taatlah Rasul. Contoh yang bisa kalian lihat, bisa kalian dengar, dan bisa kalian simak pembicaranya. Tapi bagaimana kita hidup di masa kanjeng Nabi? Maka Allah mengatakan, wa'alil amri minkum, taatlah pada guru kalian, taatlah pada syekh kalian, pada pembimbing kita semuanya. Maka Nabi mengatakan, al-ulama'ul warasatul anbiya, ulama-ulama'ku atau wali-wali itu mereka orang-orang berada di bawah kaki para Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamul anbiya atau nabi penutup atau sultanul anbiya atau sultannya para nabi. Jadi seperti itu. Makanya di antara wali-wali pasti ada nama sultanul aulia, begitu. Jadi ini turun temurun terus. Artinya bahwa tentu wali-wali itu akan membawa ajaran sebagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya. Yang itu diaplikasikan pada kehidupan kita di saat ini. Karena tidak ada jalur yang putus antara wali-wali tersebut di masa sekarang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berada di dalam pondok-pondok tasawuf, para sahabat pun dulu seperti itu. Para sahabat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka untuk tinggal di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah Nabi menyuruh mereka untuk tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Mereka dibiarkan berniaga, mereka dibiarkan jadi tukang kayu, mereka dibiarkan melakukan aktivitas hidup mereka. Namun hati mereka dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa Nabi, lalu sama Nabi Sallam nama aruh itu dibawa di hati Allah Swt. Itulah mengapa para sahabat selalu ingat dengan Allah dan ingat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cikal bakal daripada ilmu tasawuf. Inilah cikal bakal daripada para ahlu sufa atau para sufi. Jadi sufi itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu inovasi atau sesuatu modern, atau tasawuf itu bukan sesuatu yang inovasi atau yang modern. Namun tasawuf itu ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua jenis ilmu, satu ilmu syariah, yang kedua ilmu tasawuf. Makanya Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Jika kalian ingin ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi, maka galilah pada hati Sayyidina Ali karamallahu wajah. Begitu. Namun jika kalian ingin ilmu yang biasa
yang aku sampaikan untuk umum, untuk seluruh sahabatku, untuk seluruh umatku, maka kalian bisa menyiap pembicaraan. Ibaratnya seperti itu. Lah, makanya Abu Hurairah, Sayyidina Ali, Abu Hurairah, terus Uwais Al-Qarani, mereka mereka orang-orang yang membawa rahasia itu. Namun Abu Hurairah tidak hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu kurang lebih. Lah, kita tahu bahwa sufi atau ahlus sufah atau ilmu tasawuf itu memang ada sejak di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Nabi tinggal di Madinah, bahkan kaum Ansor, orang asli kota Yasrib atau kota Madinah, mereka pun ikut hijrah bersama Nabi. Mungkin mereka tidak ikut hijrah secara rumah-rumah mereka tinggalkan, namun mereka hijrah dari kegelapan hatinya menuju cahaya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kaum muhajirin, memang mereka hijrah secara fisik maupun spiritual. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka di Mekah, lalu mereka hijrah ke Madinah. Namun kaum Ansar, mereka memang di rumah-rumah mereka, pulang ke rumah-rumah mereka. Namun hati mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat. Lah inilah cikal bakal daripada ilmu-ilmu tasawuf, ilmu tariqah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, jadi ada dalilnya jelas, surat Al-Jin dan juga surat Al-Kahf, begitu. Wa ala istaqamu ala tariqah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, seandainya mereka tetap berjalan lurus di jalan tersebut, maka kami akan memberikan mereka suatu minuman dari air yang segar. Minuman air segar ini bisa ditafsirkan ilmu-ilmu pencerahan atau cahaya-cahaya, begitu. Ilmu-ilmu cahaya atau ilmu pencerahan bisa saja ditafsirkan kelak dia menghisap di saat orang kehausan karena tidak mendapatkan ruh daripada agama ini, karena pada ketakutan akan dihisap karena yang mereka tahu tentang hanya ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu hukum, maka Allah SWT memberikan mereka suatu kabar gembira sehingga hati mereka menjadi tenang di akhirat, sehingga mereka lupa panasnya matahari, sehingga mereka tidak terasa haus, mereka tidak terasa lapar, karena hati mereka tenteram bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Ala bizikri tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa dengan berzikir mengingatku maka hatimu menjadi tenteram. Artinya bahwa seluruh amalan ibadah itu memang induknya ada pada berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama zikir melalui lisan, lalu zikir melalui hati. Lalu lisan dan hati itu ketika berzikir, lalu dia akan mempengaruhi pikiran, lalu akan mempengaruhi seluruh organ tubuh. Lalu jiwa kita akan terus berzikir pada Allah, sehingga zikir-zikir tersebut akan menghindarkan kita, menjaga perilaku kita, menjaga diri kita dari perilaku yang tidak baik, begitu. Makanya bukti bahwa semua amalan atau semua ilmu itu ada pada zikir. Dan tasawuf itu bisa dimaknai sebagai zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu banyak sekali bukti atau dalil dalil atau bukti. Salah satunya ada seseorang menikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, hukum syariat dalam Islam terlalu banyak bagiku. Jadi orang tersebut sulit untuk mempelajarinya dan sulit juga untuk mengamalkannya." Lalu Nabi SAW mengatakan, memberi nasihat bahwa basahi lidahmu dengan zikir. Karena Allah yang mengatakan waladzikrullahi akbar, zikir itu amalan yang jauh lebih besar. Lalu pada kesempatan yang lain pula, misalnya kayak sekarang kita saum Ramadan, kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, tentu yang kita ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan makanan. Artinya ada dua kutub. Satu kutub itu ingat pada Allah, satu kutub itu ingatan pada ego, hawa nafsu kita, yaitu apa? Makan dan minum. Makanya Allah menyuruh kita untuk menutup pintu ego untuk supaya kita tidak makan dan minum. Biarkan ego kita ini kangen dengan makanan. Makanya kalau siang jam 12 sampai jam 6 kangen dengan makanan.
Kalau habis subuh kangennya kepada Gusti Allah tidur. Tapi kalau jam 12 sampai jam 6 kangennya pada makanan. Jadi memang itu betul, memang itu benar, itu fitrah sebagai manusiawi. Manusia memiliki dua kutub, kutub rohaniah dan kutub material. Jadi memang begitu, itu sesuatu yang wajar. Makanya Allah memerintahkan kita untuk kita ini menjaga satu kutub tersebut yang kangen dengan makanan ini, supaya itu ditutup begitu, supaya itu dikendalikan, supaya itu kita di waktu puasa itu lalu kita tidak membatalkannya untuk makan minum begitu. Lalu juga banyak sekali bukti-bukti yang lain bahwa semua induk itu ada semua induk itu ada dalam ilmu tasawuf, dan tasawuf itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagaimana Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu kunta wa 'an bi sadr hasanatan huwa." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Takwa masyayikh kita, grand masyayikh kita, syuyukh kita menceritakan takwa adalah dimanapun kalian berada, kalian harus melibatkan Allah. Di mana kalian berada, kalian berzikir, ingat kepada Allah, itulah takwa. Karena jika kalian ingat pada Allah, artinya kalian terhubung pada Allah. Jika kalian terhubung pada Allah, maka kalian tidak terhubung dengan setan, sehingga perilaku kalian pun akan menjadi baik. Begitu. Lalu bagaimana seperti saat ini kita hidup di dunia ini? Kita tahu bahwa kehidupan itu abadi. Yang tidak abadi adalah dunia ini. Ketika kenapa demikian? Karena ruh kita berasal dari cahaya atau ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke basic tadi. Artinya bahwa ini abadi karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dunia ini tidak abadi karena dunia ini berasal daripada material atau bentuk fisik. Dan kehidupan ini hanyalah merupakan suatu fase perjalanan di mana ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam ruh, ketika Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan ruh kita, kita tercipta. Karena kita mentaati Allah, kita pun tercipta. Lalu ketika kita 4 bulan atau 7 bulan di alam kandungan, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan takdir kita hidup di dunia, dan kita pun mematuhi, mengiyakan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir ketika kita mau lahir, dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala bertanya sekali lagi, sebagaimana ketika ruh kita itu diciptakan. Alastu bi rabbikum? Kita mengatakan qalu bala syahidna. Kita mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita dihadirkan ke dunia ini. Kita dihadirkan ke dunia ini, maka selama kita di dunia ini pun Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya terus menerus bertanya kepada kita, mengingatkan kita. Makanya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi fase kehidupan ini merupakan hanya suatu peralihan atau perjalanan, bahwa kita dari dunia ini menuju akhirah. Artinya apa? Bahwa sebelum kita hidup di dunia, kita telah hidup bersama Allah SWT dalam ruh. Kita telah hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ruh. Dan kita mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa satu cacat pun, tanpa satu ketidakpatuhan pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dilahirkan ke dunia ini. Kalau kita hidup di dunia ini, dunia kita saat ini hanya merupakan suatu fase peralihan antara dunia menuju kepada akhirat, begitu. Untuk itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu perintah atau yang dikenal itu sebagai rukun Islam. Termasuk puasa Ramadan ini juga rukun Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah sebagaimana halnya misalnya rukun Islam, 5 pokok dalam Islam atau 5 pilar dalam Islam untuk kita patuhi. Karena ketika kita mematuhi Allah Subhanahu wa taala dalam syariat, itu artinya kita telah menutup pintu neraka dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga. Begitu. Artinya kita akan melalui sirat lalu akan masuk dalam surga. Namun di dalam Islam ini
tidak hanya sampai rukun Islam toh. Ada namanya rukun iman. Setelah Islam, maka iman. Ada namanya rukun iman, yaitu mempercayai segala sesuatu yang tidak nampak. Kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, rasul dan hari akhir, lalu qadar dan qadar. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan setelah kita ini beribadah secara fisik, Allahu Akbar, sami Allah, menahmin Allahu Akbar, atau kita berpuasa, atau kita zakat, atau haji, dan sebagaimana dalam ilmu syariah, dalam fikih, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hati kita ini, jiwa ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tubuh fisik kita. Kan kita bisa saja melakukan sholat Allahu Akbar, tapi hati kita sedang tidak bersama Allah, pikiran kita tidak sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah kita mengatakan bahwa Allah tidak hadir dalam salat kita, Allah tidak melihat kita, Allah tidak mengetahui hati kita, Allah tidak mengetahui pikiran kita. Seolah kita mengatakan hal itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan setelah kalian membangun pondasi tubuh fisik kalian untuk mematuhi Allah melalui ibadah-ibadah syariah, maka hadirkanlah hati kalian, hadirkanlah jiwa kita, atau bawalah jiwa kita atau hati kita atau pikiran kita dalam ibadah tersebut, sehingga yang ibadah itu tidak hanya tubuh fisik kita toh, yang ibadah pun hati kita pun beribadah kepada Allah di dalam ibadah-ibadah kita secara fisik yang nampak. Lah ini ada dalam ilmu tasawuf, ada dalam ilmu hati, adanya di dalam hati yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis diskusi Allah mengatakan kalbu mukmin itu ya baitullah, kalbunya hamba beriman itu ya rumahnya Allah, begitu. Artinya apa? Jika hati kita ini beribadah kepada Allah, memadhi Allah Subhanahu wa taala, atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lepas hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pernah dalam hati kita. Begitu. Lalu untuk apa ketika kita sudah rekoso ibadah secara syariah dan hati kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu, dalam rukun iman, untuk apa hal itu? Hal itu supaya agar hati kita ini mencapai ihsan atau kesempurnaan akhlak, begitu. Sebagaimana tubuh fisik kita ini adalah alat bagi ego untuk memuaskan hawa nafsu kita. Lalu tubuh kita ini diperintah oleh jiwa, oleh pikiran untuk mematuhi Allah secara syariat, begitu. Lalu kita sudah mematuhi Allah secara syariat, tapi belum tentu dengan hati kita tentunya kan. Mungkin kita ibadah, apalagi kalau kita sholat berjamaah, gitu kan, Allahu Akbar, pikiran kalau itu bodo amat, yang penting imamnya ruko. Imamnya lupa rakaat, dia juga lupa rakaat, gitu kan. Ibadahnya seperti itu, gitu. Nah, lalu ketika alat bagi ego yang berbentuk tubuh fisik ini kita disiplinkan untuk mematuhi Allah, untuk menghadap Allah, untuk beribadah kepada Allah, lalu hati kita disiplinkan untuk menghadap Allah. Jika hati dan tubuh dan pikiran, hati dan jiwa, atau hati dan tubuh kita, atau jiwa dan tubuh kita ini telah mematuhi Allah, telah disiplin untuk selalu hadir dalam hadap Allah Subhanahu wa taala beribadah, maka setan tidak bisa hadir dalam hati kita, sehingga akhlak-akhlak kita ini menjadi baik, begitu. Makanya Grand Syah mengatakan, apa itu ihsan? Ihsan adalah kesempurnaan akhlak, begitu. Jadi ahlu sufah atau sufi, syuyukh kita mengatakan ahlu sufah atau sufi di masa Nabi dengan masa sekarang sama, tidak ada bedanya. Karena hidup di masa Nabi pun hidup di masa sekarang sama, Tuhannya sama, Nabinya sama, kitabnya sama. Apakah ada kita yang beda, Ustaz Tayo? Misalnya hidup di masa Nabi Rasulullah, Nabinya adalah Nabi Muhammad, jadinya Al-Quran gitu. Hidup di masa sekarang, Nabinya beda enggak? Sama kan? Kitabnya sama enggak? Sama kan? Masya Allah. Paling cuma bentuk tajri fisik pembimbingnya yang mungkin bentuknya beda dengan bentuknya kajian Nabi. Namun kan jiwanya kan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kajian Nabi mengatakan, Masyaih mengatakan bahwa ulama yang sesungguhnya itu hanya ada 124 ribu orang. Itu mereka yang jiwanya terhubung dengan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka ini jiwanya itu diambil oleh Kanjeng Nabi, dari Nabi. Makanya mereka tidak bisa melupakan Nabi, tidak bisa melupakan Kanjeng Nabi. Sebagaimana Allah sering kalau berbicara pasti tentang Kanjeng Nabi. Lah, para wali pun, para ulama-ulama ulama-ulama tasawuf atau ulama yang diberi otoritas oleh Nabi, yang mereka bicarakan pasti Rasulullah, pasti Allah, pasti Rasulullah, tidak ada yang lain. Begitu. Kenapa demikian? Sama halnya kayak tadi diceritakan, kita mondok ilmu tasawuf, mondok tasawuf, kita pergi kemana pun terserah, mau ke timur, ke barat, ngalor hidup terserah. Tapi hati kita dibawa oleh syekh, sehingga kita tidak bisa melupakan syekh. Begitu pula dengan wali-wali Allah. Mereka mungkin hidup di Indonesia, mereka mungkin hidup di Afrika, mungkin di Amerika, mungkin di Eropa, mungkin di Arab Saudi, mungkin di Australia, mungkin di kampung sumur. Namun jiwa mereka itu dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dilepas. Itulah mengapa para wali itu selalu yang dibicarakan atau mereka itu selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi pembicaraan mereka. Begitu. Jadi seperti itu. Makanya seperti hanya saum Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ingin agar dia diingat. Makanya kita bersaum Ramadan. Bahwa Allah tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan aktivitas seksual. Dan Allah Subhanahu memerintahkan kita pun seperti itu. Jadi ilmu tasawuf itu ruh daripada seluruh ilmu syariat. Ilmu tasawuf itu adalah hati dari hati atau ruh dari seluruh ilmu ilmu fikih. Ilmu tasawuf merupakan ruh daripada agama ini, daripada Islam. Begitu. Jadi jika kita mengenal Islam hanya melalui kulit, betul, pasti kita akan menjadi orang yang menjadi Islam dengan Islam dengan menggunakan tata cara yang keras. Begitu. Namun jika kita ini menjadi seorang Muslim, Muslim yang Sufi, Muslim yang juga menyelami ilmu tasawuf, ilmu hatinya Islam, maka kita ini tidak akan menjadi orang close-minded dalam agama ini. Contoh misalnya Pak Parmen lagi marah misalnya sama Pak Oki, wah gitu. Kalau kalian hanya melihat fisiknya Pak Parmen, tentu kalian akan wah Pak Parmen ini pemarah bla 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 gitu. Lalu kalian deketi Pak Parmen, lalu kalian tanya, Pak Parmen, apa yang terjadi? Iya, oke, bla bla bla. Oh ya udah, artinya kalian deketi Pak Parmen, lu lihat ngelobi hati, maka Pak Parmen akan menjadi lunak. Begitu. Begitu pula dengan agama ini. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ilmu syariah. Karena apa? Jika kalian hanya mendekati Allah dengan ilmu syariah, kalian tidak akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Namun dekatilah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu syariah dan juga ilmu hakikat, ilmu hakiki, ilmu yang sesungguhnya, maka kalian akan menemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kalian. Itulah mengapa kita semua itu hidup di dunia ini pasti memiliki pembimbing atau guru. Begitu. Sebagaimana para umat terdahulu, mereka memiliki pembimbing, yaitu para nabi mereka. Dan di masa kita, Allah tidak akan meninggalkan kita tanpa bimbingan. Makanya Allah sudah mendeklarasikan wa'lil amri minkum, dan taatlah pada pembimbing kalian atau orang yang diberi otoritas untuk membimbing jalan kita. Alhamdulillah. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Ya Badrotim, ya Badrotim, min azakum laka ma'ali. Ya Badrotim, ya Badrotim, min azakum laka ma'ali. Masa yu'ar, biruan ula, masa yu'ar, biruan ula, kama kalli. Ya Badrotim, ya Badrotim, min azakum laka ma'ali. Antal ladhi
fil ufuqil ula wa mahada fil anwarikum nabalati wa bikasana wa bikasana rabkahu ya alam al-huda bin nuri wal in'ami wal ifadani ya badrati ya badrati Allah min hazakul lakamali ya badrati ya badrati Allah min hazakul lakamali Allah mazayu ala ya alam al-huda bin nur wal in'ami wal in'wali wa'ala jahi wa'ala jami il'ali wal ashabi man qan hasahum rabbul ula rabbul ula bikamali ya barati ya barati Allah min azakul akamali ya barati ya barati Allah min azakul akamali mazayu Muhammad. Dan ini pun merupakan suatu bukti bahwa semua syariah atau semua ibadah dan semua ilmu itu sebenarnya memiliki induk dalam ilmu tasawuf. Bagi contoh misalnya saat ini kita berpuasa Ramadan, kita meninggalkan makanan dan minuman atau kesenangan bagi ego kita. Lalu kita meninggalkan akhlak-akhlak buruk dalam hati kita, mata, kaki, pikiran, dan telinga kita dari segala sesuatu yang dilarang. Coba, apakah ini sesungguhnya bukan berada dalam ilmu tasawuf atau tradisi sufi, di mana para sufi di zaman dahulu, zaman tabi'in, itu mereka biasa melakukan suatu uzlah. Uzlah itu mereka pergi meninggalkan hal yang umum atau objek-objek sosial, lalu mereka menyendiri. Menyendiri di gunung-gunung, menyendiri di bukit-bukit, atau di masa Rasulullah, Rasulullah menyendiri di gua Hira, begitu. Untuk uzlah, untuk merenung, untuk bertafakur, untuk berkontemplasi, begitu. Lalu mereka berusaha untuk memutuskan hubungan dengan mereka, hubungan mereka dengan kenikmatan, dengan kesenangan hawa nafsu mereka terhadap dunia ini. Makanya mereka pergi ke gunung, begitu. Mereka pergi ke gunung. Di gunung tidak ada orang, adanya cuma hewan-hewan. Sehingga nafsunya akan mulai melemah atau dia akan mulai terjaga. Karena di gunung tidak seperti di kota-kota besar seperti misalnya. Kita mau makan apa aja itu bisa kita makan. Sehingga libido kita naik. Bahkan di kota-kota besar seperti ini kita bisa melihat banyak sekali, murah sekali wadah-wadah dengan baju seksi di jalanan. Pasti kita akan tertarik, hawa nafsu kita akan naik. Walaupun mungkin itu lagi gak makan, karena ada daya tarik secara manusiawi, begitu. Namun kalau kalian pergi ke gunung, misalnya Bapak Parmin kan di kota ini kan bikin pondok kan kayak itu ya, kayak wah manusia super lah, sendiri toh selesai kan gitu. Coba kalau misalnya Pak Parmen tahu-tahu di apa ditaruh di puncak gunung selama 40 hari gitu. Apakah beliau akan bisa sekuat seperti halnya ketika hidup di kota? Ya tentu enggak. Maka keinginannya akan pertama keinginannya akan banyak karena di sana tidak tersedia sebenarnya di kota. Enggak ada listrik, tidak ada pam, tidak ada teman ngobrol, tidak ada teman chatting. Tidak ada teman cekeran, Pak Oki misalnya. Bikin makan mie, enggak ada yang jual mie ya. Bikin makan bakso, ada yang jual bakso ya. Bikin makan rendang, ada yang jual sana. Sendirian misalnya beliau.
lama-lama kan lu kan akan makan apa yang ada di sana. Akhirnya makannya makan vegetarian misalnya. Sebabkan vegetarian mungkin kekuatan ototnya akan mulai melemah mungkin. Begitu. Lalu hawa nafsunya akan mulai mapan, mulai tenang begitu. Dan juga misalnya pun di hutan ada pohon lalu dipakein baju mini, rok mini, apakah parmen bernafsu melihatnya? Ya enggak. Enggak. Karena otak imajinasi dalam pikirannya tahu itu pohon bukan orang. Begitu. Kalau misalnya di kota-kota besar gitu, walaupun itu memakai himas yang panjang, cadar yang panjang, rok yang panjang. Tapi kalau Mas Han melihat, pasti yang dilihat kalau ini wanita ini dalamnya begini telanjang begini begini. Begini. Nah. Jadi seperti itu lah. Namun uniknya Ahlussunnah di zaman modern, karena Ahlussunnah itu orang hidup sesuai dengan masanya, sebagaimana kan Nabi menceritakan. Namun mereka membuat tradisi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang berubah. Sebagaimana kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga Ahlussunnah ke Gua Hira, beliau juga itikaf, tapi beliau juga hidup di masyarakat normal kayak hidup kita masyarakat sekarang, sama kayak kita semua. Kita semuanya kata apa seperti halnya puasa ini. Ketika kita puasa, kita seolah sedang uzlah, sedang uzlah. Kita tidak bertemu, tidak banyak menemui orang-orang untuk membicarakan rumor-rumor atau gosip. Kita tidak menyenangkan nafsu kita dengan makan minum yang kita mau. Kita apa namanya? Kita berusaha menjaga pikiran kita untuk tidak berpikir yang tidak baik. Kita menjaga perilaku kita untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Lah inilah uzlah. Inilah ilmu tasawuf sebenarnya. Inilah yang dilakukan oleh Ahlussunnah. Kalau kita ini orang-orang yang berada ilmu syariah, kita mungkin hanya melakukannya di bulan suci Ramadan. Namun di bulan yang lain, oh itu kan kemarin bulan Ramadan, sekarang Sawal, beda aja. Padahal dalilnya jelas, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian ini bertakwa. Artinya apa? Semoga latihan kalian selama sebulan itu bisa menjaga kalian selama 11 yang lain. Kalian bersama Allah sebagaimana kalian bersama Allah di bulan Ramadan. Kalau Ahlussunnah itu bukan cuma bulan puasa toh, bulan lain juga memang juga begitu. Mungkin mereka makan minum setiap hari, mungkin mereka berhubungan dengan istrinya, tapi mereka selalu berusaha untuk menjaga hati mereka supaya tidak memiliki niat yang tidak baik. Mereka menjaga mata mereka supaya tidak melihat tidak baik. Mereka menjaga lisan pendengaran mereka untuk tidak mungkin segala sesuatu yang tidak baik. Ini kan sebenarnya dalam masyarakat kan disebutkan Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ayo, gimana Ustaz? Wah, Ustaz Poson ini, wah, masa Allah dulgannya dia dulgan, kadang kayak Ustaz ini orang alim ya. Bicaranya pas gitu kan, ya ini yang dicari nih kan gitu. Cari-cari udil pun. Biasanya kan ngomong kayak dukun kan, wah, ngeramah masa depan, wah ini baru nih orang alim ya. Jadi pertanyaan gue dijawab semua nih kan gitu, alhamdulillah, jadi gue mondok ya, ya mondok. Mondok. Mereka sampai nanti, sampai di akhirat. Makanya Syekh akan terus bimbing kita, bersama kita, ngawasi kita terus. Sampai setan gak bisa ngawasi kita, atau kita udah masuk surga kita, baru Syekh akan melepaskan kita. Selama setan masih bisa ngawasi kita, selama itu Syekh akan ngawasi kita juga. Nah, saya tidak ingin satu orang pun itu ditangkap oleh setan. Begitu. Karena Allah tidak ingin satu hambanya itu terjerumus oleh lembah setan. Makanya diberikan perintah syariah. Nah kalau mau ada pesantren mungkin kan setelah lulus jadi kiai besar misalnya Ustaz Parmen, wah gue Ustaz nih ya, gue pernah muduk sana Ustaz gue sekarang, ya gitu kan, gue kiai sekarang gitu kan. Namun kalau di ilmu tasawuf, walaupun kalian jadi seorang syekh yang besar, seorang wali besar, atau seorang guider yang besar, atau kalian memiliki pengikut sampai ribuan orang, tetap kalian itu sebutannya adalah nothing, bukanlah apa-apa. Bukan seorang syekh, bukan seorang apapun, kalian hanya sebagai follower, ayo. Masya Allah, sholat ala Nabi Muhammad. Jadi inilah perbedaannya. Makanya kalau hari santri nasional, kalian ditanya, apa kamu santri? Iya, saya santri. Saya mondok di majelis ala Nabi. Lalu di bawah bimbingan daripada masyayikh atau para syekh Naqsbandi.
sampai kapan? Selamanya. Nah, kalau di pondok kan kalau murid itu mondok lama berarti kan dia dedel ya. Berarti dia kan enggak ngerti-ngerti dia diajari loh. Loh tapi kalau di dalam ilmu tasawuf semakin dia lama mondoknya terus menerus sehingga akhirat mereka itulah murid yang cerdas. Karena dalilnya jelas Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim. Ketika di akhirat Allah bertanya, "Mana apa kiaimu pondokmu?" Lah kalau kita mondoknya seumur hidup sampai kita meninggal bersama syaikh, kita sebutkan ya Allah kiai saya Syekh Abdul Fan. Kiai saya Abdul Syekh Maulana Syekh Islam, Maulana Syekh Islam, Maulana Syekh Nazim. Dipanggil kiainya. Benar dia mondok sama kamu, nggih, itu selesai. Sudah urusannya sama ini. Shalawat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mengklaim, "Oh, saya seorang syekh, seorang kiai, seorang ulama, seorang dai, seorang mubalig," Allah akan tanya kalian dengan diri kalian. Masya Allah, shalawat Nabi Muhammad. Makanya jangan dianggap enteng modok-modok tasawuf seperti ini. Karena ilmunya itu memang berat, ngambilnya juga mujahadahnya berat. Maka disampaikan dengan cara yang paling mudah, paling enteng. Disuruh ya udah pulang-pulang, ya udah kumpul ke majelis, ya udah pulang dulu. Karena apa? Para wali tahu bahwa amanah ini, ilmu ini, cahaya ini sangat kuat, berat. Kalau semuanya diberikan pada kalian, kepada kita semua, ya kita meletak semuanya. Misalnya amalannya sudah diberikan kepada kalian semua tanpa disisakan, insya Allah kita semua tidak akan datang ke majelis lagi. Kapan kita mau kerja, kapan kita menyenangkan diri kita, kapan mau liburan, ya enggak. Jadi seperti itu aja, alhamdulillah. Makanya kita ini puasa selama kurang lebih 30 hari Ramadan. Ini seolah kita sedang melatih diri kita untuk menjajaki ilmunya para sufi, ilmu tasawuf, yaitu dengan tidak makan, tidak minum, karena kita tahu bahwa makanan minuman dan minuman itu adalah alat kesenangan bagi ego. Untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena ketika makan minum terus, maka libidonya naik. Libidonya naik, nafsunya naik. Nafsu naik, maka dia butuh penyaluran. Begitu. Nah, ketika nafsu itu sudah mulai keluar, tidak ada yang selamat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk saum, untuk puasa, kurangi. Supaya kalian ini lebih halus, jadi nafsu lebih halus, egonya lebih tertata. Begitu. Kalau para sufi, ahlus sufa atau orang-orang tasawuf, ya memang hal ini sudah memang setiap hari dilakukan. Dan jatuh bangun itu ya biasa, namanya orang balapan. Begitu. Jatuh bangun itu ya biasa, misalnya hari ini berbuat baik, besok masih berbuat buruk. Selama kita masih berada dalam bimbingan syaikh, itu masih dimaklum ilmu maklum. Begitu yang penting dia ini masih berada dalam bimbingan. Kenapa? Artinya dia ini masih belajar, jadi dia ini masih mau untuk belajar memperbaiki diri sampai dia menjadi seorang profesional di jalan Allah. Profesional itu dia benar-benar menjadi insanul kamil, di mana dia mematuhi Allah Subhanahu wa taala melalui fisik dan hatinya, ruh dan raganya, jiwanya, dan dengan kepatuhan itu maka dia tidak pernah memotori setan. Itulah insanul kamil, dan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam dari seluruh insanul kamil. Dan kita semua mengikuti guru-guru kita untuk bisa mengikuti kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di dalam ilmu, di dalam pada tasawuf, pada thariqah atau di dalam Naqsbandi yang mulia ini, guru-guru kita semua ini kalian, kita jatuh dalam lembah maksiat, lalu besok kita tobat, kita bikin amalan, itu hal biasa. Seandainya syekh tidak ingin kita berbuat maksiat, tentu setiap kita mau berbuat maksiat, saya akan datang di situ. "Wei, kamu mau ngapain? Ayo." Kalau misalnya seperti itu, kira-kira yang tersinggung siapa? Ayo, siapa Ustaz? Orangnya apa sayanya? Pelaku nih kan? Nah, ini kalau kita melihat dari diri kita yang tersinggung. Tapi sebenarnya yang tersinggung adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu enggak buat maksiat. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu enggak buat maksiat, semua orang enggak buat maksiat, namanya Gusti Allah yang Al-Ghafur itu tidak terpakai. Sedangkan Allah itu tidak memiliki kesia-siaan. Suatu hari Bait al-Bistami keresur-resur di depan Ka'bah. Beliau kan lihat seluruh setan yang ada di dunia ini, di bumi ini. Lalu beliau minta izin sama Gusti Allah untuk mengikat seluruh kaki setan.
Seluruh kaki Islam disikat sampai tidak ada setan yang bisa keluar dari ketan itu. Tiba-tiba Sayyidina Abu Yahya Al-Bustami langsung pingsan. Lalu hatinya Allah berbicara melalui hatinya. Wahai Abu Yazid, jika kamu ikat seluruh kaki setan, kira-kira bagaimana dengan namaku Al-Ghafur? Kalau tidak ada yang berbuat maksiat, aku berarti aku ini tidak ada yang aku berikan pengampunan. Itulah mengapa walaupun kita diamati oleh Syekh, tapi kita seolah dibiarkan kita berbuat maksiat. Lalu Syekh akan datang ke dalam hati kita, membisiki kita untuk apa? Untuk melakukan kebaikan setelah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk. Begitu. Makanya Allah SWT mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntunglah, kata Allah. Awal kalimatnya Allah mengatakan beruntunglah, jadi artinya Allah itu memang memberikan ilham seseorang untuk berbuat maksiat, tapi Allah juga memberikan ilham untuk berbuat taubat atau Nah, itu kalau kita tergantung dari guru-guru kita, wali-wali kita. Jadi Allah akan memberikan orientasi pada guru-guru kita. Itulah mengapa kita lupa pada Syekh, kita berbuat maksiat. Ikut dengan Syekh, lalu kita memiliki kekuatan untuk melakukan amalan. Makanya Pak Oki cerita kemarin di sini. Wah, saya pulang ke Madura, jauh dari pondok itu. Wah, buat amalan susah, ya betul. Jadi Allah mengatakan, beruntunglah mereka yang setelah terlanjur berbuat fujur, dan fujur atau fasik, lalu mereka kembali kepada ketakwaan. Ini nyambungnya ke tadi. Itaqillah haitsuma kuntum wa jadi bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian berada. Lalu lanjutannya hadis itu, susulkanlah kebaikan setelah kalian terlanjur melakukan keburukan. Nah, ini nyambung. Jadi seperti itu, setelah kita melakukan perbuatan fujur, kita kembali ke takwa. Bagaimana kita bisa kembali ke lain takwa? Yaitu pertama dengan mengingat syai, dengan mengingatkan kita terhadap guru kita. Lalu kalau kita akan membawa ingatan itu pada kanjeng Nabi dan kembali kepada Allah, Allah akan mengasisi, Allah akan menurunkan ingatan itu pada diri kita. Dengan ingatan itu, maka Allah akan memberikan taufik dan hidayah kekuatan untuk kembali melakukan amalan, melanjutkan amalan atau kembali di jalan para wali tersebut. Masya Allah, salam ala Nabi Muhammad. Jadi seperti itu, makanya kan ada juga yang orang ketika terlanjur melakukan perbuatan buruk atau maksiat, lalu mereka tidak pede untuk datang ke majelis atau malu ketemu syekh atau takut ketemu syekh. Nah, ini salah satu bentuk bahwa walaupun dia berada di manapun, tapi hatinya diambil oleh syekh. Dan syekh membiarkan mereka berbuat maksiat karena Allah menghendaki mereka seperti itu. Lalu tugasnya syekh adalah memberikan ilham pada mereka untuk kembali ke jalan wataqwaha. Lalu memohonkan ampun pada hamba tersebut supaya fujurnya dihapus oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ilmu tasawuf atau ilmu thariqah sebenarnya biasa, kayak kita ini para murid jatuh ke lembah maksiat lalu kita bertobat, ini sudah biasa. Begitu. Sebenarnya sih tidak hanya di ilmu tasawuf, ilmu syariat juga begitu. Cuman biasanya kalau ulama-ulama syariah itu, kalau orang berbuat maksiat dia langsung menjustifikasi dengan begitu sadis ya. Begitu, di justifikasi begitu sadisnya. Karena mereka tidak lihat bagaimana perasaan Allah terhadap hamba tersebut. Bahwa Allah itu juga yang memberikan ilham untuk berbuat jujur gitu. Suatu hari Kanjeng Nabi menceritakan, insya Allah kalau gak salah, Kanjeng Nabi itu menceritakan, dulu itu di zaman dulu itu ada seorang yang dia telah membunuh sebanyak 99 orang. Lalu dia menemui seorang Rabi Yahudi. Ditanya, wah ya Rabi Yahudi, saya telah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya ini bisa diampuni oleh Tuhan? Karena memang tradisi dari Nabi Adam sampai kali Nabi itu sampai sekarang tradisi ahli sufa atau para sufi itu memang kalau kita berbuat dosa atau maksiat, kalau kita tidak berdebat pada Allah, memang paling cepat sebenarnya kita melakukan pengampunan dosa.
kita kepada Syekh bahwa kita telah berbuat ini nabi. Syekh akan memberikan jawaban dan jawaban itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengangkat hukuman dia di akhirat. Sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika menemukan suatu masalah mereka mendapatkan Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi akan menjamin dia bahwa dia ini sudah dimintakan ampun dan dimaafkan. Dan ini kisah yang paling populer mungkin kalian sudah sering dengar. Di masa Kanjeng Nabi ada seorang suami istri yang baru menikah di bulan puasa Ramadan. Lalu mereka enggak kuat, mereka pun melakukan hubungan suami istri di siang hari. Mereka enggak puasa. Coba kalau yang ditemui itu misalnya seorang ulama ahli syariah atau wah. Ustaz ini kan parah we ngomong gua ada ampun gitu kan gitu. Karena yang ditemui oleh Kanjeng Nabi, pertama Nabi SAW memang memberikan nasihat secara syariah, yaitu mereka harus berpuasa selama 3 bulan nonstop. Okay. Lalu orang tersebut bilang, ya Rasulullah, jangan 3 bulan nonstop. Ini aja sebenarnya nggak kuat. Lalu Kanjeng Nabi memberikan keringanan, ya sudah kasih makan seluruh orang kampungmu. Ya Rasulullah, kami yang paling miskin, jangan ngasih makan orang. Kami aja makan yang susah. Lalu dengan rahmatnya Allah pada Kanjeng Nabi apa? Nabi masuk ngambilkan kurma satu bungkus dikasih makan istrimu. Terus bagaimana kesalahan dia pada Allah tentang hal tersebut? Nabi yang tanggung jawab. Lo inilah fungsinya pembimbing. Masya Allah. Shalawatnya Nabi Muhammad. Kalau dalam Nasrani mungkin pengakuan dosa ya kata pendeta gitu ya. Tapi kan pendeta kan tidak dapat aturan dari langit. Kalau Nabi Isa ya begitu. Nah begitu pula dengan wali-wali kita yang dapat aturan dari langit, dari Allah, dari Nabi dan dari para syekhnya. Makanya penting sekali sebenarnya. Lalu kembali ke cerita tadi, dia sudah mengurus sebanyak 99 orang. Dia menemui seorang rabi Yahudi. Wahai pendeta, saya telah mengurus 99 orang. Apakah dosa saya terampuni oleh Tuhan? Kamu tidak akan terampuni oleh Tuhan. Grumpian. Pengiran pendeta dihabisi sekalian rabi Yahudi. Mati. Lalu dia dengan keputusasaan, tadi kan sudah mengurus 99 orang, sudah putus asa kan? Mendatangi seorang rabi Yahudi berharap mendapatkan pencerahan hati. Ternyata malah dihakimi. Nggih, akhirnya dibunuh sekalian. Bodo amat lah gitu. Nggih. Ya udah kalau emang enggak ada ampunan ya udah mending tak bunuh semua gitu kan gitu. Nggih. Nah, ini memang karakter ego kita begitu. Kalau kita enggak dikasih sesuatu Gusti Allah atau kita sudah dalam nurul maksud, kita kan ya udah sekalian gitu. Nah, terus dia berjalan lagi mencari seorang syaikh, seorang wali Allah di masa itu. Bertemulah dengan seorang wali Allah Subhanahu wa taala sedang berzikir. Lalu ditanya, "Ya syaikh, saya telah membunuh 99 orang dan satu orang santo dia, rabi Yahudi, orang suci lah ini. Apakah dosa saya terampuni oleh Tuhan ya syaikh?" Syaikh itu menjawab, "Wahai anakku, rahmat Allah itu begitu luas. Jika kamu berdebat saat ini juga Allah akan mengampunimu dan memaafkan seluruh kesalahanmu." Masya Allah. Jadi keyakinan atau rasa pede dalam hatinya itu mulai muncul untuk berdebat dengan Allah, dengan Tuhannya. Coba kalau itu dipatahkan, maka dia akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Inilah mengapa walaupun kita mungkin 6 hari berbuat maksiat, lalu hari ke-7 kita ke majelis, diampuni lagi. Kita ada maksiat, diampuni lagi. Itulah pentingnya nama kita mendatangi majelis. Majelis zikir khatamul khajam seminggu sekali. Ini salah satunya untuk itu. Begitu. Jadi seperti itu. Lalu orang itu bertobat ceritanya. Bertobat, lalu dia mau mencari masjid. Ketika dia melangkah mau mencari masjid, ternyata di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia ini untuk bertemu dengan Allah langsung, meninggal. Nah, lalu malaikat ini Rokib dan Atid ini cekeran. Kata Rokib, "Oh, ini
Ah, ini jalan tua nih kan. Iya, Husnul itu ada. Wah, ini enggak, ini awan lagi. Wah, ini berantem cekeran mereka. Mereka cekeran. Akhirnya, ya udah sekarang gini aja, dihitung jaraknya. Dari tempat dia dia ini meninggal, jarak dia dengan masjid dengan dia dia dari tempat apa itu namanya pertama lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat ke masjid, berarti ini milik apa milik kematian yang husnul khatimah. Clear. Apakah dia di akhirat atau terus dia tetap di bawah dosanya itu sampai meninggal? Yunda. Dia sudah taubat, dia menyekutukan Allah, lalu Allah mencintainya, lalu daripada dia nanti habis taubat dia melakukan pembunuhan lagi, maka Allah mengangkatnya. Ayo sini sama aku aja. Karena kalau sama aku enggak ada yang bisa kamu bunuh, karena aku Maha kekal, Allah Maha kekal. Ayo gimana? Selain Nabi Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan pada waktu yang lain. Bermudah berhormatul hadir Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyallallahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu 'ala Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Allahumma ja'al aula majlisana hadha sunahan wa awsat falan wa najahan Allahumma ja'alna wal rahmah wa sabihama wa hudama wa mafrah alhamdulillahi alladhi tawaba wa kullu shay'in wa ma tawadara kullu shay'in wa khawama bil mustaslama kullu shay'in alhamdulillahi alladhi sakana kullu shay'in haybati wa amara
wada sagharu kullu shay'in ibrahim allahumma kunna fi hamdi sa'di ilayka wa rabbana taqabbal minna wa arhamna innaka al ghafur rahim wa hdina ila al haqqi wa la tariqa muslim sunan qabil muslimin wasul imamana imamal muslimin wasul awliya allah innaka ala kulli shay'in qadir bil jabal jadid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala muhammad al fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalawat ala nabi Muhammad. Shalawat ala nabi Muhammad. Shalawat ala nabi Muhammad. Thank you.